Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pecinta lebet semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat bagaimana saya memasang ring untuk burung lebet saya ya. Ini usianya sekitar 25 hari ya. Sebagian sudah saya pasang. Kemudian alat yang saya gunakan yang pertama ada baby oil, yang kedua adalah ring burung ya. Seperti apa videonya? Simak terus. Jadi biasanya saya memasangkan ring burung pada lepet itu sekitar usia di atas 15 hari ya, pastinya 20 sampai 25 hari kawan-kawan. Ini usianya sudah sekitar 1 bulan. Sudah saya pasangkan sekitar 1 minggu yang lalu ya. Ini ada josan speed viola speed pp, ini sudah saya pasang juga ringnya. Kemudian untuk yang hari ini saya akan memasangkan ring pada lapet viola saya. Ini sekarang usianya sekitar 23 hari kawan-kawan ya. Belum saya pasangkan sendiri, untuk yang lainnya sudah saya pasangkan ya. Simak terus ya untuk bagaimana melihat cara pemasangannya. Baik, langsung saja kawan-kawan ya, ini adalah ring pribadi saya. Bila kawan-kawan bisa melihat, ini tulisannya Sun LBF ya. Kemudian untuk di ringnya sendiri tertera nama breeder atau nama peternak, kemudian dengan tulisan atau angka ya. Hanya itu saja untuk tulisannya, simpel saja untuk ring saya. Kemudian sekarang kita pasangkan ya. Untuk yang pertama kita basahi dulu burung, kaki burung yang akan kita pasangkan ring ya, dengan baby oil atau minyak goreng juga tidak apa-apa ya, asal minyak goreng yang dipakai kawan-kawan ya. Baby oil kita pasangkan di telapak kakinya dan secara merata ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk ringnya kita berikan pelumas atau pelicin agar nanti saat kita pasangkan di kaki burung labet agar lancar ya. Nah, seperti ini. Jadi langkahnya adalah ini kan ada 4 ya kaki burung labet. Kemudian yang 3 besar-besar itu kita jadikan sejajarkan seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat langsung saja di videonya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan dari yang paling panjang ujung kukunya. Kita masukkan pelan-pelan dari yang paling panjang ujung kukunya untuk yang 3 ya. Kemudian yang 1 yang kaki bagian belakang itu kita akan pasangkan terakhir ya, seperti ini ya. Ini posisi sudah masuk kawan-kawan untuk ringnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini sudah masuk, jadi kita tinggal menarik ke atas ya. Nanti secara otomatis untuk kaki yang belakang akan keluar dari posisi ringnya. Jadi seperti ini saja kawan-kawan, bisa langsung melihat tutorialnya ya. Nah, sudah selesai ini. Kalau kawan-kawan belum jelas, kawan-kawan bisa mengulangi videonya ya. Jadi cukup mudah dan simpel ya untuk pemasangan ringnya seperti ini. Yang penting untuk usia labet harus pas ya, bila kita akan pasangkan ring kawan-kawan. Yang penting jangan sampai di bawah 10 hari karena itu terlalu kecil dan nanti ring akan lepas ya. Ataupun pada usia di atas 1 bulan juga terlalu sempit nanti, jadi ya sekitar 20 harian lah. Oke, itu tadi ya bagaimana pemasangan ring pada burung lapet hasil panenan dari kita Sun LBF. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menyimak video dari kita, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan pencinta lebet semuanya. Salam.